Ya, kali ini giliran Amanda Rawls dan Noval Samudra yang berkunjung ke kantor. Ya, dua bintang remaja ini sedang mempromosikan film terbarunya berjudul Something in Between. Noval Samudra dan Amanda Rawls sempat main game juga pada saat berkunjung ke kantor. Tentunya mereka juga ada foto shoot dan wawancara seputar film terbarunya, Something in Between. Yang menarik dari film Something in Between, baik Amanda Rawls dan Noval Samudra berperan jadi remaja SMA di era 2000-an. Selain mereka berdua, film ini juga dibintangi sama Feby Rastanti dan juga Jeffrey Nicole, cuman keduanya berhalangan hadir untuk media fisik. Jangan lewatkan ya, tanggal 27 September, nonton Something in Between.